Selamat datang di Winter Wonderland Ice Skating. Klik subscribe dan loncengnya, terima kasih. Yeay, akhirnya ketemu lagi dengan Snow Event. Pas hari Natal, ya akhir tahun. Bulan Desember. Dari bulan 18. Ice skating ini letaknya di PIM 2 di lantai dasar. Sebelum masuk nanti ada papan yang berisikan tentang persyaratan sebelum bermain. Mbak ini akan menawarkan apakah Anda akan menggunakan bantuan dolphin, kemudian akan memberitahukan jam berapa kita akan bermain. Setelah itu kita baru bisa membayar tiket. Dan nanti akan dapatkan ini promo Celebrity Fitness dan juga akan mendapatkan 2 karcis yang besar dan juga yang kecil. Sekarang Ais masih menunggu giliran karena giliran Ais bermain adalah jam 16.30 sore. Sementara ini kita masih melihat-lihat teman-teman yang sedang bermain. Mereka memang sebagian sudah ada yang pandai, lancar bermain skating. Mungkin mereka sudah terbiasa, sedangkan Ais baru pertama kalinya bermain ice skating ya. Nanti kita lihat apakah dia bisa bermain. Kita tunggu. Nah, bagi kalian yang belum bisa, kalian bisa gunakan bantuan dolphin ini. Cara menggunakannya mudah, hanya cukup berpegangan tangan saja, kemudian kita dorong ya. Ini gunanya untuk menghindari resiko jatuh ya. Tapi jangan lupa bahwa dolphin ini dikenakan charge sebesar Rp60.000. Dan jika adik-adik yang ingin menggunakan jasa coach atau pelatih dikenakan biaya tambahan sebesar Rp130.000. Untuk adik-adik, teman-teman ya yang jatuh pada saat bermain, tenang saja, nanti ada bantuan dari guard yang menggunakan baju rompi merah. Mereka lah yang akan membantu kalian untuk berdiri dan memberikan sedikit tips ya, bagaimana cara berjalan atau perhatikan sepatunya apakah kalian menggunakannya sudah benar atau belum. Sekarang dia memulai untuk menggunakan sepatunya dan wuhui, dia meluncurkan bola es. Sepertinya dia enjoy bermain bola es dan main skatingnya juga lumayan ya, lancar untuk pemula. Tapi tetap kita harus waspada karena suka ada yang ngebut lari gitu. Jadi kalau kita kurang pandai mainnya harus berhati-hati, jangan sampai kita jatuh. Dikumpulin lagi esnya, yuk. Kita lempar-lempar ke atas. Senang banget ya. Setahun sekali sih. Jadi selamat menikmati. Jangan lupa bawa kaos kaki dan sarung tangan ya kalau kalian mau ke tempat ini.